Perkenalkan, saya Ernesto, salah satu developer dan pembuat game PlayerUnknown's Battleground. PlayerUnknown's Battlegrounds atau yang disingkat PUBG, bukan PUBG anjing, adalah sebuah game battle royale di mana 100 orang akan diturunkan di salah satu kota dan mereka akan buru-buruhan demi mendapatkan winner-winner chicken dinner. Di game ini kalian bisa memilih antara menjadi wanita atau laki-laki, dan yang lebih kerennya lagi, kalian bisa memilih dan meng-customize karakter kalian memakai baju apa. Di PUBG, kalian semua berkesempatan untuk menang dan menjadi juara satu, kecuali kalian terdampar, mati karena tenggelam, jatuh dari parasut, atau yang paling tai adalah Red Zone. Game ini telah membuka jalan untuk segala orang di negara bagian Asia untuk bermain bersama dan berkomunikasi bersama. Yes. Hello guys. Hello boy. Selain itu, kalian dapat bermain sebagai duo atau squad, yaitu berdua atau berempat dengan teman-teman kalian. Bermain bersama teman-teman kalian bertujuan untuk membangun teamwork. Lo, ada step sumpah depan rumah gue. Mana anjing, nggak ada gue depan. Sumpah, enggak anjing, ada sumpah, bukan lo. Ah, tai. Sumpah lo, dewa. Sabar. Enggak, anjing. Wow. Jemput gua lo. Fuck you lah. Keren juga lah kita. Apa pohon-pohon ini keren banget anjing. Iya marah. Gua mau zigzag. Pi, gua balik pi. Ya apa? Gua umpet. Ada orang yang apa? Dan mengasah kemampuan kalian. Berikut adalah testimoni dari pemain-pemain PUBG. Saya senang sekali bermain PUBG, yaitu Player Unknown Battlegrounds, karena saya emang dari kecil suka yang ngendok, soalnya saya tiap kali main petak umpet, saya jaganya jaga ngendok. Saya sudah bermain PUBG selama 2 menit. PUBG game sampah, tai, semua ngendok, anjing lah, dari belakang, dari apa, gak ada yang berani bunuh-bunuhan. Itu adalah game buat orang yang gak berani nembak-nembakan, tapi pengen main nembak-nembakan, itu tuh, PUBG tuh. Gue dibokong berkali-kali, gue benci banget tuh game tolol, game sampah, kok ada yang mau main kayak gitu ya? Ya, saya bisa dibilang salah satu pemain semi-pro ya di game ini, soalnya saya suka banget dengan perbedaan CSGO dan CS1 point. Oh, ini tentang PUBG? Oh, enggak, saya gak main. Saya kira tentang CS. Tapi sebenarnya, kunci untuk memenangkan permainan ini adalah Ngendok. Dikit lagi ngendok. Dan yang terakhir, mengumpat. Game ini sengaja kami bikin untuk segala pemain yang suka bermain FPS atau first person shooter tetapi takut untuk kena tembak. Tetapi dengan berdedikasi tinggi dan cukup latihan, kalian akan bisa menguasai permainan ini dengan mudah.
jangan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita bermain PlayerUnknown's Battlegrounds. Dah. Tai nih game goblok.